Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau ngasih resep steam ayam style Chinese ya, yang sangat mudah sekali, yang kita selalu masak di Hong Kong ya. Oke, ini bahan-bahannya yang udah aku siapkan. Nah, di sini ada satu ekor ayam yang udah aku cuci bersih, aku keringkan ya. Dan ini kecil ya, nggak besar. Nah, ayamnya tuh kecil, tipis gitu. Dan di sini ada jahe yang udah aku keprak-keprak ya, terus daun bawang, terus garam sama arak. Oke, sekarang kita bumbuin dulu. Nah, pertama kita oles-olesi dulu sama garam ya seluruh tubuh ayamnya. Ya, jangan terlalu banyak. Ya, di gosok-gosok gitu. Ini nggak terlalu banyak ya, takutnya asin banget. Pastikan nyuci ayamnya bersih dan dikeringin ya. Setelah pakai garam kayak gini, kita lanjut taruh arak ya. Araknya satu tutup karena ini ayamnya kecil. Kita oles-olesi semua dengan arak. Banyak juga nggak apa-apa, terserah selera ya. Penting semua rata dan dipijit-pijit gitu. Nah, kita diamkan 10-15 menit ya, biar dia bisa meresap. Terus tambahkan ini jahe. Seluruh tubuh, semuanya ya tadi. Oke, sekarang kita diamkan selama 15 menit. Baru kita kukus ya. Posisi tangannya diginiin seperti ini. Kakinya. Diamkan dulu selama 15 menit. Nah, ini udah 15 menit ya. Kita masih pijit-pijit ya, untuk meratakan. Terus kita tambahkan daun bawang ya, di dalamnya perut ini. Terus kita kukus ya. Kita kukus selama 20 menit ya. Pastikan ditekan. Oke. Sekarang kita kukus selama 20 menit. Nah, ini udah mendidih ya. Kita langsung masukkan ya ayamnya. Kita kukus selama 20 menit. Pastikan apinya jangan gede ya, ya sedengan gitu. Nah, ini udah 20 menit ya. Kita buka. Wah. Ini udah benar-benar matang, kita matikan ya. Terus nanti kita angkat ya. Jadi ini masih panas, nanti kita angkat. Nah, ini ya, siapkan mangkok. Ini airnya jangan dibuang ya. Kita bisa sisihkan, taruh kulkas atau besok mau dibuat rebus mie ataupun sayur ataupun apa. Enak ya. Oke. Kita sisihkan dulu. Terus terakhir, biar ini teksturnya ayam bagus, kita tambahkan minyak wijen ya. Kita taruh di. Kita oles-oleskan ke seluruh tubuh. Biar apa? Biar wangi. Terus teksturnya kulit juga nggak pudar ya, nggak pucat, terus tetap berkilau ya pas dihidangkan. Ini nanti dipotong-potong, tapi ini sekarang aku nggak mau potong-potong ya, cuma ngeliatin pada kalian. Ini adalah resep steam ayam ya style Chinese di Hong Kong. Oke. Keren sekali. Nah, ini adalah steam ayam
style Chinese. Kalian bisa sih di rumah, bisa coba di rumah ya. Nah, ini akhirnya udah jadi ya, steam ayam style Chinese, sangat mudah sekali ya. Nanti habis ini kita potong-potong. Kalian bisa coba di rumah ya, sangat simple.